Shalom The Warriors, jumpa lagi dengan saya Baby dalam program acara JKI The Way. Kali ini saya juga mau menceritakan tentang, saya mau mensaksikan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah pernah lihat saya sebelumnya di dalam kesaksian saya, bagaimana saya berjuang untuk menghidupi anak saya dengan kondisi dia mengalami kanker stadium 3. Kemudian saya juga berjuang untuk bisa survive karena suami saya meninggalkan saya dan menceraikan saya tanpa memberikan tanggung jawab. Nah, itu adalah masa lalu, dan sepanjang yang saya lalui Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Nah, untuk sekarang saya mau bersaksi bahwa kebaikan Tuhan tentang mungkin untuk teman-teman, bapak, kakak-kakak yang mungkin lagi galau ya, Tuhan kapan aku dikasih jodoh gitu, perasaan gak ada yang cocok, perasaan gak ada yang pas gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kesaksian saya ini kiranya bisa memberikan kekuatan dan memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya kalau kita berserah sama Tuhan. Pada saat saya bercerai di tahun 2012, ada banyak pria yang berusaha masuk ke dalam hidup saya. Cuman masalahnya beda keyakinan. Nah, beda keyakinan itu ada dua. Beda keyakinan antara memang kita beda ya. Yang saya bilang tadi, hitam dan putih tidak dapat bersatu. Yang kedua, beda keyakinan. Dia yakin, saya nggak yakin. Saya yakin, pasangan saya nggak yakin gitu. Nah, itu udah susah juga tuh disatukan gitu. Nah, saya istilahnya apa ya, hidup ngejomblo itu berarti hampir 9 tahun saya lalui. Itu gak mudah dengan status saya. Kadang ada rasa kalau ngeliat orang gitu ya, saya pernah bilang, "Duh Tuhan, aku pengen punya keluarga gitu." Aku bilang, saya cuman pengen punya keluarga utuh, pengen punya anak, pengen punya suami, pengen hidup bahagia normal lah, hidup normal seperti orang pada umumnya. Kok susah ya gitu? Saya sudah pelayanan, saya sudah berusaha untuk dekat sama Tuhan. Kok yang datang ke dalam hidup saya selama 9 tahun itu banyak sekali yang mengecewakan gitu. Jadi 2-3 tahun lalu saya ada di puncak di mana saya bilang, "Aduh, saya udah enggak mau mikirin itu lagi deh. Kayaknya susah banget ya Tuhan, kayaknya emang belum waktunya mau dipaksain." Ya udah, pada akhirnya saya pasrah gitu. 2-3 tahun lalu itu saya udah pasrah. Saya sempat cuman bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku udah gak minta apa-apa, tapi aku cuman bilang kalau memang ini jodoh dari Tuhan, pasti Tuhan berikan orang yang tepat buat saya, tepat pada waktunya." Dan saya imani itu gitu, walaupun berapa bulan gak datang-datang ya, tahun berganti juga nggak pernah datang gitu. Kalau ketemu orang, "Kapan kawin, kapan nikah lagi," gitu kan, usia udah nggak muda gitu. Agak minder juga, cuman saya alasannya, "Oh, saya udah pernah menikah, udah punya anak, nikah nggak nikah nggak ada masalah," gitu. Ini alibi saya lah ya gitu, untuk menguatkan hati saya aja gitu. Nah, kemudian di satu waktu ada momen di mana Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami satu masalah besar dalam hidup saya. Menurut saya itu salah satu masalah yang besar. Saya pelayanan di satu gereja sebelum join di JKI The Way. Kemudian ada satu pemain musik di gereja itu ya deket. Saya waktu itu lagi benar-benar kepepet banget. Ada satu kebutuhan. Saya cuma butuh dalam waktu 2-3 bulan itu saya bisa ngembaliin, cuman karena kondisinya mepet banget, ya udah akhirnya saya minta tolong dia, "Nih, tolong dong mobil saya gitu ya, mobil saya tolong diproses gitu." Nah, ternyata sama dia ini ditipu gitu. Jadi maksudnya uang saya itu akhirnya dipakai buat kepentingan dia gitu, padahal saya cuma butuh sekian puluh juta, dia pakai total semua dari harga mobil saya gitu. Jadi tanpa sepengetahuan saya, sampai akhirnya saya yang dikejar-kejar debt collector padahal bukan utang saya gitu. Cuman akhirnya saya bilang sama keluarga gitu kan, dan cuman orang-orang tertentu yang tahu kejadian ini, dan orang ini nggak ada itikad baik lah ya untuk mengembalikan uang saya. Perlu Bapak Ibu tahu ya,
uangnya udah ratusan juta ya Bapak Ibu, seharga satu mobil itu nggak mudah buat saya, karena saya bisa beli mobil ini aja dengan makanya pas nih background kesaksiannya ada di mobil ini. Jadi mobil ini mobil kenangan banget. Kadang kalau kita pikir kok Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita itu terjadi, nggak masuk akal gitu. Saya juga, ini orang gereja gitu, dia pelayanan sama saya bertahun-tahun, dia dan istrinya kok bisa nipu saya gitu. Dan kok bisa ya, saya tuh bukan orang yang bodoh juga gitu. Maksudnya orang bilang ya, baby gimana sih bodoh banget, kamu orang terpelajar, masa bisa ditipu sama orang kayak gitu gitu. Saya juga gak ngerti gitu, maksudnya kok saya nurut-nurut aja gitu, kasih STNK, kasih mobilnya, ya udah diproses gitu. Nah akhirnya saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Cuman orang ini gak ada tiket baik, bahkan keluarganya pun enggak gitu. Dan seolah-olah jadi kayak saya yang ngemis-ngemis, minta ayo dong bayar dong utangnya, balikin dong, balikin, karena mobilnya bermasalah. Nah waktu itu saya sampai pinjem uang ratusan juta di bank cuman buat nutupin hutangnya dia. Di situ rasanya sakit ya Bapak Ibu. Maksudnya gini, saya gak punya utang gitu, saya gak punya utang, orang itu yang berhutang, akhirnya mobil saya yang dipakai gitu. Nah itu yang gimana rasanya saya harus membayar hutang orang itu lunas, tapi dianya nggak ada itikad baik. Nah di situ saya sangat-sangat diajarkan sama Tuhan lagi untuk benar-benar bisa memaafkan. Dulu saya pernah dikecewakan suami saya sangat-sangat memaafkan karena dia sudah selingkuh, dan itu sulit. Dan ternyata Tuhan kasih satu lagi cobaan ya, satu ujian supaya saya bisa naik kelas lagi. Tuhan kasih saya pengalaman ini gitu. Jadi saya pikir ya nggak semua orang, ya kita berpikir baik tapi kan nggak semua orang baik, itu yang saya pikirkan. Nah kemudian dari situ saya coba nih jalan-jalan, tempuh jalan-jalan lain, saya coba kok nggak bisa-bisa gitu. Ini bener-bener hal yang sangat saya rahasiakan banget sebenarnya. Jadi keluarga saya pun hanya mama yang tahu sama adik saya gitu, dan orang lain nggak ada yang tahu, di kantor nggak ada yang tahu, pendeta pun juga terbatas gitu, pendeta pun terbatas. Waktu itu saya tiba-tiba, saya masih bergereja di gereja yang lama, tiba-tiba pendeta, saya ingat ada Pak Seno gitu kan, tiba-tiba saya nggak tahu ketika saya nangis gitu ya, karena nggak sedikit orang yang bilang, baby bodoh banget sih gitu kan, kayak gini aja bisa ditipu. Saya nangis gitu, saya cuma bilang gini, Tuhan aku tahu ini Tuhan izinkan terjadi karena sesuatu, tapi karena apa gitu, kenapa Tuhan izinkan aku ditipu sama orang sampai angka yang udah, duh aku dengan angka itu, aku kerja setahun itu kerja gak digaji lah istilahnya, jadi ngerasanya seperti itu ya gitu. Nah saya berdoa, saya nangis gitu. Nah terus pada saat saya nangis itu, karena dia nggak mau ganti, saya nggak tahu harus nyari duit dari mana waktu itu ya. Terus akhirnya setelah saya bayar, saya nangis ya, gimana cara bayarnya ya, kok kesel banget gitu. Saya mau memaafkan, kok kesel ya, dia yang punya utang saya yang bayar gitu. Nah sekian juta harus saya bayar ke bank cuman buat nutupin utangnya dia gitu, karena saya nggak mau mobil saya kenapa-napa gitu. Nah saya berdoa sampai satu waktu ketika saya lagi berdoa, saya menangis, ada saya teringat lagu Waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya nyanyi itu ya, saya nyanyi terus sampai keluar air mata. Saya bilang, ya udah Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada satu kebaikan yang Tuhan mau kasih. Nah dari saya bernyanyi itu, tiba-tiba saya bilang, aduh saya mau cerita gitu, saya rasanya nggak plong, saya butuh cerita, tapi nggak semua orang bisa saya percaya gitu. Maksudnya ini hal-hal yang menurut saya juga aneh gitu, jadi kalau cerita hanya orang pasti ngomong, baby bodoh banget gitu. Nah itu udah sering, dan itu bikin saya stres banget. Nah tiba-tiba
inilah saya bilang kalau memang sudah pekerjaannya Tuhan, rantai itu ada siklus yang memang Tuhan udah sediakan, ada skenario yang sudah Tuhan siapkan. Jadi waktu itu Tuhan, saya kenal Pak Seno sekali dari Pak Bimo, itu cuma satu kali, dan waktu itu beliau pernah bilang, ayo ikut pelayanan gitu. Saya bilang, enggak Pak, karena saya punya pelayanan di ibadah lain. Nah, tiba-tiba karena saya udah ceritanya nih, karena saya ngambek lah sama gereja yang sebelumnya gitu, karena kok nggak ada pedulinya gitu, kok nggak ada solusinya gitu. Nah, saya galau, saya bingung mau pindah gereja. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya dengan Pak Seno. Nah, saya pikir, aduh, Pak Seno ya gitu, saya juga jarang ketemu, tapi saya pikir ya udah, mumpung mungkin karena jarang ketemu, ya udah saya cerita gitu. Nah, mama saya sudah cerita dulu nih sama Pastor Bimo. Nah, saya cerita sama Pak Seno, saya bilang, ya Pak, saya mau curhat, saya mau cerita kondisinya begini 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 begini. Nah, ya, beliau memberikan saya saran gitu kan. Terus ya udah, akhirnya saya dengarkan saran beliau bahwa ya sudah, memang ini sudah kesalahan kamu ya, lebih baik kamu lapor polisi gitu, karena kan udah nggak ada itikad baik. Akhirnya saya memberanikan diri tuh, saya lapor polisi di tengah pandemi lagi parah-parahnya ya. Pandemi itu baru mulai parah-parahnya dan kita masih di lockdown. Itu saya akhirnya datang ke kantor polisi. Ini yang saya gak ngerti ya, rantainya ini kok bisa, Tuhan itu menurut saya adalah sutradara yang paling terbaik dalam hidup saya. Dia punya skenario yang aduh, kayak sinetron-sinetron itu lewat gitu. Jadi Tuhan membuat mempertemukan saya harus datang ke, waktu itu saya datang ke Polres Depok. Saya datang ke Polres Depok, terus saya ketemu petugas SKCK-nya gitu ya. Ya, terus saya curhat. Saya ceritain masalah saya, terus dia bilang, "Waduh, Bu, ini coba didiskus dulu deh ke bagian reskrimnya, ada di belakang gitu." Oke, saya ke belakang tuh, terus saya ketemu abah polisi, dia jelasin, terus dia bilang, kayaknya Bu, kasus ini lebih baik Ibu ke Polda aja gitu kan. Saya udah capek-capek datang ya, memberanikan diri dengan kondisi pandemi, datang sendiri ke Polres aja tuh udah seumur hidup saya nggak pernah kesana gitu. Jadi datang itu udah berusaha banget pengen selesain ini, terus disuruh kesana gitu. Saya nggak ngerti, ya udahlah, akhirnya saya pergi ke Polda ya, dari Polres Depok kata polisinya, kayaknya mungkin konsulnya ke Polda aja karena takutnya lokasinya bukan yang di Depok gitu, kejadian perkaranya. Akhirnya saya ke Polda, saya bikin laporan saya diterima gitu kan. Nah, laporan saya diterima, kemudian dari Polda saya minta tolong nih sama teman, gimana ya laporan saya nih, kasus saya gini-gini gitu kan. Teman saya itu polisi, tapi di bagian lain, kebetulan dia di Satlantasnya gitu. Nah, dia bilang, ya udah nanti ya, aku coba cari tahu sama letingku ya gitu. Nah, setelah dia cek, ternyata sama letingnya ya, leting itu teman satu angkatan gitu ya, ternyata temennya temen dia yang menghandle kasus ini gitu. Nah, karena udah lama ya kan, prosesnya ternyata pengalihan, ternyata ya Bapak Ibu, ternyata pengalihan itu, kasus saya itu dilimpahkan ke Polres Depok. Waktu saya tahu itu, saya kesel banget. Saya cuma bilang gini, kemarin udah ke Polres Depok, terus suruh ke Polda, sekarang ke Polres Depok lagi gitu. Masa saya mesti ke situ terus sih gitu. Saya bilang gitu, saya kadang ngedumel, aduh Tuhan, udah kayak begini gitu. Aku ngedumel, mana sendirian gitu. Aku enggak punya teman, waktu itu enggak punya pacar gitu, nunggu siapa yang nganterin gitu. Ya udah, terus habis itu ya saya datang ke sana gitu ya, ke Polres Depok lagi. Saya nggak janjian, saya datang, saya bilang gini, Pak, saya mau bawa mau lihat progres ini saya nih, progres laporan saya nih, lama banget, udah sebulan setengah kalau nggak salah, sebulan setelah saya laporan kok nggak ada progresnya gitu. Nah, setelah itu kata Pak polisinya, saya datang Sabtu ya, karena saya libur, saya datang Sabtu. Yang bikin kesel, saya udah datang nih ya, terus abis itu kata Pak polisi di penjagaannya ya, dia bilang, waduh, penyidiknya
hari kerja ya, mulai dari jam 9, jadi nanti balik lagi. Kebayang ya Bapak Ibu ya, saya udah dari Polres Depok, Polda, Polres Depok, disuruh lagi balik gitu. Aduh, itu rasanya gimana ya? Cuman saya penasaran gitu. Ya udah, saya pikir ya udahlah, kalau nggak dikerjain mau gimana lagi gitu. Nah, dari situ berapa hari kemudian, ya udah Pak, saya datang deh nanti hari lain gitu. Nah, saya waktu itu datang hari Rabu pagi. Saya izin dari kantor, saya datang. Terus pas datang itu deg-degannya minta ampun gitu kan. Aduh. Terus saya datang masuk ke ke penjaganya lagi, saya tanya nih, "Pak, saya mau ketemu dong. Saya enggak tahu penyidiknya siapa. Tapi ini ya Pak, kasus ini." "Oh, boleh Bu, ke Resmob," gitu kan. Pas saya lewat tuh, pas saya baca unit Resmob, aduh, itu deg-degan ya, mana tempatnya terpencil gitu kan. Saya deg-degan banget. Saya enggak tahu harus ngapain, saya enggak kenal, enggak ada yang nemenin saya. Teman saya yang polisi itu ya dia bilang enggak bisa nonin gitu. Ya udah, saya pikir ya udahlah, enggak apa-apa, datang aja, aku cuma mau tahu progresnya seperti apa. Nah, pada saat saya datang itu, saya masuk nih, terus awalnya saya datang ngelihat ke Pak Polisi yang paling dekat gitu dari pintu. Nah, terus Pak Polisi itu bilang kan, "Oh, langsung ke Pak Juve aja," gitu kan. Nah, saya nengok kan. Nah, di ujung itu ada polisi, orangnya tinggi. Senyum-senyum aja dari awal ketemu gitu, senyum-senyum. Terus saya bilang, "Pak Juve." "Oh iya, iya," gitu. "Temennya si Lutfi ya," gitu dia bilang. "Saya Lutfi itu teman saya." Nah, saya bilang, "Iya Pak," saya bilang gitu. "Ya udah, duduk-duduk," gitu. Saya disuruh duduk tapi nggak ada bangku, ya kan kesel ya. Terus aku bilang, ya udah Pak, saya duduk," aku bilang gitu. Aku tarik bangku sendiri. Terus dia ketawa-tawa, terus dia bilang, coba cerita kasusnya kayak apa," gitu. Saya pikir dia penyidiknya juga gitu, jadi saya cerita. Udah selesai cerita, terus dia bilang, "Ya, bukan saya Mbak penyidiknya. Tuh, penyidiknya lagi ada tamu." Tuh, kalau bukan Pak polisinya senyum-senyum, ketawa-tawa gitu tuh rasanya, ah, tahu gitu enggak usah cerita gitu kan. Udah dong. Dari situ, terus kemudian saya ketemu dengan penyidiknya gitu ya. Nah, dari penyidiknya itu habis itu janjian ya, "Bu, besok aja ya, Bu. Saya lagi piket, janjian kita ketemu lagi," gitu. Nah, pas saya keluar, saya pamit kan sama temannya teman saya ini, Pak Juve ini, gitu. Saya pamit, terus dia bilang, "Oh, kebetulan saya juga mau pulang nih, dari kemarin nggak pulang, ada tangkepan," dia bilang gitu. "Oh ya udah," akhirnya kita jalan di parkiran gitu kan. Nah, kemudian dia pulang, saya pulang. Nah, nggak terjadi apa-apa sih gitu. Nah, besoknya saya datang lagi sesuai janji. Nah, ternyata mereka memang lagi piket gitu. Nah, pas saya datang, saya ketemu Pak Juve itu, saya masuk kan, terus saya datang sama mama saya gitu. Saya datang sama mama saya masuk, saya lihat dia tuh lagi nyanyi-nyanyi gitu, lagi nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa. Terus saya lihat nih orang lucu ya gitu, padahal kemarin saya lihat itu gak ada menarik-menariknya ya. Maksudnya saya suka cowok putih, tinggi sih dia tinggi, cuman saya suka cowok putih. Terus saya ngeliat dia, kok lucu ya, ini orang lucu banget gitu. Nah, setelah itu dia ketawa, saya di interview lah ya, diinterogasi sama penyidik temennya dia, diinterogasi, kemudian temennya ngomong terus-terus panjang dan gantian mama saya sebagai saksi di situ gitu. Nah, saya itu sekitar 3 jam ya di situ. Bapak Ibu, ini kalau makanya saya bilang Tuhan Yesus itu punya skenario terbaik. Saya nggak kenal dia. Saya jarang jatuh cinta sama orang yang nggak saya kenal lebih lama. Biasanya saya deket, saya bisa suka itu kalau saya temenan sama dia. Nggak pernah falling in love at the first sight itu, nggak gitu. Nah, pas sama dia itu di hari kedua itu, saya nggak tahu, ada rasa Tuhan bikin saya tuh pengen ngelihat ke dia. Jadi gini, saya ditanya nih sama temennya, diinterogasi, tapi mata saya ke dia, terus dia matanya ke saya gitu. Saya pikir nih apa ya, kok lucu banget gitu kan. Nah, udah lama, terus akhirnya saya mau izin pulang nih sama mama saya izin pulang. Saya ada rasa, saya nengok kan, kok Pak Juve-nya nggak ada gitu ya. Alasannya saya mau pamit, cuman ada rasa kecewa, ya saya nggak ketemu nih gitu. Saya juga bingung gitu. Nah, setelah saya nengok, ternyata dia ada. Emang
kalau katanya Pak Juve, dia emang nungguin dari awal gitu kan. Nah, jadi dia nungguin saya pamit, dia minta nomor telepon saya, alasannya supaya bisa follow up kasusnya, bantuin temen karena kan sama-sama letting. Ya udah, saya kasih nomornya karena saya pikir ya udahlah ya, mungkin dia bisa bantu gitu. Nah, dari situ gencar nih, gencar dia PDKT dari telepon gitu. Nah, saya cuma ngerasa gini, hey, kita terlalu cepet banget ya gitu deket. Terus dia selalu bilang gini, ini sesuatu yang spesial, saya bilang makanya kalau memang dari Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin gitu, itu semua ekspres banget. Dia cuma bilang dari awal, saya nggak cari pacar, saya cari istri, saya mau, kalau kamu mau sama saya mau cari istri. Kalau kamu mau jadi istri saya, kan saya kaget ya. Aku bilang, hey, kita baru ketemu berapa hari gitu kan, nggak apa-apa. Terus dia bilang, enggak, saya serius, saya begitu ketemu kamu pertama kali, aku udah penasaran. Terus aku pengen deket, aku pengen kenal kamu lebih jauh. Dan setelah aku tahu kamu sendiri dan kamu Kristen, kita seagama, saya percaya ini dari Tuhan gitu. Saya percaya kamu dari Tuhan, kamu adalah jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada saya gitu. Jadi kalau memang kamu mau, ya ayo kita mulai gitu, dia bilang gitu. Saya serius. Terus aku pikir, ini orang gila kali ya, berkenal gitu kan. Dan maksudnya saya gak punya cita-cita punya pacar polisi gitu. Saya gak pernah berurusan dengan itu, walaupun opa saya polisi, cuman nggak berurusan lah dengan itu. Nah, ternyata pada saat itu dia bilang gitu kan, ya udah, saya bilang ya udah, oke, saya bilang, kamu mau nggak deket sama keluargaku, mamaku ulang tahun, adekku ulang tahun. Dia berani ngucapin, satu-satunya pria yang berani ngucapin. Aku challenge beberapa cowok yang deket sama aku ya waktu itu, hanya dia yang mau gitu, hanya dia yang benar-benar WA mama saya gitu, ngucapin. Dia tahu itu karena mama saya kan saksi, jadi dia punya datanya gitu. Nah, oh enggak, waktu itu saya yang kasih nomor telepon mama saya. Berani enggak? Dia berani. Adik saya, dia berani. Terus saya bilang, kalau kamu mau ke gereja, ayo gitu. Ya udah, akhirnya dia datang ke gereja, kita deket, dan dia mau ke gereja. Dan pada akhirnya, karena dia pun pengen, dia merasa cocok gitu ya dengan Pak Seno, dan dia bilang, aku mau nemenin kamu, aku mau jadi jemaat gereja di sini. Nah, kedekatan kita, saya juga luar biasa, Tuhan baik banget. Saya dengan kita deket dimudahkan. Awalnya mungkin ya adalah pertentangan keluarga dengan ya mungkin mama saya dengan kondisinya dia, orang tuanya dia dengan kondisi saya gitu. Itu hal yang wajar, dan kalau Tuhan udah campur tangan, cepet banget semuanya, nggak sampai makan waktu berapa lama. Saya sama dia baru deket 1 bulan langsung dibawa ke orang tuanya, kemudian langsung dibawa keluar kota karena kebetulan adiknya menikah duluan karena dia belum menikah. Kemudian setelah itu 1 bulan kemudian dia ngelamar saya, dan kami menikah akhirnya setelah proses 8 bulan pendekatan gitu. Nah, di sini saya mau menceritakan, memberikan kesimpulan bahwa nggak semua hal buruk di dalam hidupmu itu buruk untukmu. Jangan pernah melihat dari kacamatamu, tapi lihatlah dari kacamatanya Tuhan. Kadang kalau saya nggak mau mendengarkan apa yang Tuhan suruh, Tuhan cuma bilang sama saya, ada satu suara yang saya dengar, Tuhan cuma bilang, sabar, belum waktunya. Itu terus terngiang ketika saya nangis waktu itu nyanyi lagu Waktu Tuhan. Itu suara itu bilang, sabar, belum waktunya, sabar, belum waktunya. Akhirnya orang mau bego-begoin saya seperti apa, saya cuma bilang, oh ya Tuhan, mungkin belum waktunya. Nah, uang saya balik? Enggak. Uang saya enggak kembali gitu. Tapi saya percaya ketika Tuhan izinkan itu diambil, kalau memang Tuhan mau mengembalikan, dari cara manapun Tuhan sudah mengembalikan. Nah, dari hal enggak terduga, Tuhan menjawab doa saya dari 9 tahun itu di momen tak terduga, di momen yang saya enggak pernah mau mengalami itu, di hal terburuk, terpuruk kondisi saya pun Tuhan menjawab itu gitu. Itu yang saya mau bilang, teman-teman semua, Bapak Ibu, ketika kita diberikan satu kondisi yang mungkin enggak mengenakan, tapi belum tentu itu enggak baik buat kita gitu. Karena kalau itu memang dari Tuhan,
segala sesuatunya itu pasti baik. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali saya sudah menikah. Sekarang saya jadi ibu bayangkari. Suami saya tugas di Depok, di Polres Depok. Saya yang tadinya datang ke Polres Depok itu takutnya luar biasa. Saya takut sekali. Sekarang saya hampir setiap hari datang ke situ. Kadang kalau jemput suami saya atau kita ada urusan gitu ya, kita kesana, saya ke sana, saya masuk ke Polres, saya kadang nong ya duduk di situ nungguin suami saya pulang kerja gitu kan. Ngobrol, saya kenal sama teman-temannya gitu. Dan itu yang buat saya nggak masuk akal gitu. Maksudnya hal yang pertama kali saya datang takut banget, akhirnya jadi keluarga saya gitu. Itu yang Tuhan baik banget. Tuhan kasih saya juga mertua yang baik. Mertua saya polisi. Kakak adik mertua saya itu polisi. Terus mamahnya dia adik iparnya polisi. Suami saya adiknya dua-duanya polisi dan adik ipar saya pun polisi gitu. Jadi Tuhan ngasihnya bukan cuma satu polisi yang jagain hidup saya gitu. Jadi ada banyak orang yang bisa care jadi bagian dari hidup saya yang menjaga saya juga gitu. Jadi Tuhan baik banget ketika Tuhan ambil sesuatu buat saya, tapi Tuhan ngasihnya lebih dari itu gitu. Maksudnya Tuhan kasih saya suami, Tuhan kasih saya mertua luar biasa, kasih adik-adik ipar luar biasa, bahkan keluarganya dia pun juga peduli dan sayang banget sama saya. Dan saya cuma minta, Tuhan, aku cuma minta keluarga yang utuh. Tuhan kasih itu keluarga besar gitu. Jadi bukan cuma suami gitu, dia kasih juga semua keluarga besar dia yang welcome sama saya dan dengan keadaan saya. Jadi itu aja yang saya mau sharing, Bapak Ibu, teman-teman semua, jangan pernah galau. Kalau udah waktunya Tuhan dan kalau Tuhan bilang iya saat ini juga, ya itu terjadi gitu. Orang bilang, manusia bilang enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan saya bisa melayani di JKI The Way, saya dipercaya sama Pak Seno, sama Pak Bimo untuk melayani di JKI The Way. Dan itu juga karena support dari suami. Jadi suami saya hampir setiap minggu sekarang kalau dia gak piket, dia pasti datang ke gereja. Walaupun pandemi gini, kita jarang sekali untuk ibadah online ya, kita datang langsung offline. Saya senang sekali dia benar-benar sungguh-sungguh mau ikut Tuhan gitu. Jadi terima kasih banget Tuhan Yesus, saya dapat suami yang takut akan Tuhan. Saya dapat suami dan yang menjadi imam buat keluarga. Kiranya kesaksian ini memberikan kekuatan buat teman-teman yang lagi galau. Gak usah takut, Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasangan. Pasti kalau memang sudah waktunya, Tuhan akan berikan. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.